gagal kak, gak lulus ke ujian. Sudah mau nggak tugas yang kemarin? Belum sih, belum selesai. Nanti kita lihat kerja di kelas lain. Tere, itu Najwa kayaknya deh. Kayaknya. Najwa mau kemana? Mau pergi kerja. Di mana kok kerja? Itu sana kafe. Kira mau kau lanjut kuliah itu kan? Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Tidak jadi. Oh iya, balik duluan kak. Baik. Andai waktu bisa diulang kembali, mau kak kembali ke masa lalu. Berharap kak tidak benci kak dengan matematika dan bisa kak kuliah nantinya. Masuk belajar matematika? Iya, mau juga masuk. Weh guys, kenapa enggak mau masuk pelajarannya matematika? Males enggak masuk. Weh, serius kak? Apa dan be masuk? Pasti sama kamu di jarak jin yang tinggi deh, kayak tahun lalu. Iya, lek, jangan di masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam pak. Kemana yang lain? Tidak tahu pak, memang dari tadi cuma berdua sama Rere. Iya pak, cuma berdua sama Rere. Oke, kalau begitu kita mulai aja pelajarannya dulu ya. Baik pak. Matematika itu membosankan, tidak menyenangkan sekali. Hanya malas kalau masuk pelajaran matematika. Kenapa kalian bisa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang tidak menyenangkan? Padahal matematika adalah permainan yang dimainkan sesuai dengan aturan tertentu dengan tanda yang tidak berarti di atas kertas. Matematika tempat di mana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan di dunia nyata ini. Tanpa matematika pun kita tidak akan mungkin bisa mempelajari semua-semua hal yang ada di dunia ini. Makanya matematika itu penting. Tergantung dari mana kalian, bagaimana kalian berlatih menjalani matematika itu. Terus berlatih, pasti akan kalian akan pintar dalam mempelajari matematika. Oh iya pak. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Ingat, bukan matematika yang butuh kalian, tapi kalian yang butuh matematika. Oke, saya masuk ke kelas ya. Kasih kasih pak. Weh, serius kak. Weh guys, kenapa nggak mau masuk pelajarannya matematika? Apa dan dia masuk? Pasti sama kamu di jarak jin yang tinggi deh, kayak tahun lalu. Iya, lek, jangan dimasuk. Assalamualaikum, Pak. Maaf, terlambat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bertiga sudah masuk ya? Iya pak. Oke, karena kalian bertiga sudah masuk, hari ini kita ulangan dadakan ya. Pak, ulangan apa pak? Kita ulangan matematika. Oke, semuanya kasih keluarkan buku tulisnya sama alat tulisnya untuk kita ulangan hari ini ya. Oke. Baik pak. Ya, tulis soal nomor 1 untuk semuanya.
Soal nomor 1, tuliskan apa hal yang tidak kalian sukai dari pelajaran matematika ini. Dan sekarang silakan jawab apa pelajaran yang paling kalian tidak sukai tentang pelajaran matematika ini. Waktunya kurang dari 90 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Pak. Kata-kata bang pakai sendiri, sembarang saja mengkumpul. Oke anak-anak, waktunya habis. Sekarang jawabannya dikumpul semua ke saya. Baik, baik, Pak. Baiklah. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, saya baca tentang kalian yang tidak suka tentang matematika, ternyata semuanya menarik ya. Oke, ada juga yang di sini menyukai matematika, tapi ada juga yang tidak suka dengan matematika. Pertama, saya tidak menyukai matematika karena rumusnya sangat banyak dan ada X dan Y. Bagaimana kalau saya hilangkan tentang penghafalan rumus? Semua rumus kalian boleh tulis dalam catatan-catatan kecil kalian tanpa melihat atau menyontek seperti yang kalian biasa lakukan. Kalian keluarkan semua apa-apa rumus yang kalian miliki di situ sehingga tidak ada lagi kata menyontek rumus. Oke? Okay? Oke. Ternyata ada juga yang tidak suka dengan matematika karena tidak fokus saat belajar ketika sedang lapar. Bagaimana kalau dalam pelajaran saya kalian bisa makan dan minum? Bawa semua makanan dan minuman kalian. Satu kelas tiga pale. Iya, satu kelas. Ayo mi masuk kita masih. Ini suka kita pelajaran matematika sekarang. Iyo, suka mi andai kan dulu tidak ada tuh pak guru yang bimbing dan ajari kan. Tidak mungkin kamu, tidak mungkin kas. Iya le, beruntung sekali ketemu sama itu bapak. Iyo, bersyukur sekali ketemu sama itu pak guru karena dia bisa kak lulus. Kira ada dulu temanmu dua orang? Iya le, Maya sama Astrid, di mana sekarang itu? Dan kutahu juga di mana lah itu dua orang. Waktunya habis, silakan kumpul tugas-tugas.
tugas, bukan tugas, ujian.